Halo, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur tani semua, apa kabar? Semoga kita semua masih diberi kesehatan semuanya, lur. Oke, lur. Pagi ini ya, puasa semuanya tentunya. Masih penasaran sama benih padi Intani 602 ya, benih padi hybrid yang nanam kemarin tuh hasilnya kurang maksimal karena mungkin dari musim ya, musim penghujan. Nah ini kita mau tanam lagi ini di musim kemarau ya. Ini Intani 602 balik tadi 602 kemarin saya tanam itu 10,5 saya tanam dengan jarak yang lebar sekitar 25-30 cm. Nah, ini rencana nanti ini kan musim kemarau saya bikin agak rapat lho. Ini saya rendam benih ini hanya 0,5 ya. Ini benihnya sudah saya rendam 2 hari 2 malam lorin lor, saya rendam. Habis itu dibuang airnya terus dibilas lor pakai air bersih. Air bersih. Nah, ini saya pakai perlakuan benih menggunakan Diametoxam, terserah mereknya apa ini. Ini pas saya menggunakan Cruiser ya. Satu kemasan ini biasanya untuk 5 kg benih, sama juga untuk jagung juga 5 kg. Ini kita pakai separuh. Oke lor, langsung aja kita eksekusi. Kita campur ini insektisidanya dengan benih. Itu langsung kita pram lor. Ini 5 mili lor, satu kemasan ini 12,5. Jadi kita ambil 6 mili ya untuk 12,5. Merah merona kayak bibir lor. Aduk-aduk. Dulur, setelah kita campur dengan insektisida tadi, kita taruh dalam apa namanya ini tumbu atau tempat saya lur namanya lur, taruh karung juga bisa, terus kita tutup pakai kain yang lembab. Tutup rapat lur.
selesai, kita taruh di tempat yang lembab. Bisa juga kita tindih dengan batu ini lho. Oke lho, sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.